Selamat datang di Budapest. Saya Shiva Tuasikal akan menemani Anda dalam perjalanan wisata di Budapest, ibu kota Hungaria. Hungaria adalah negara yang terletak di Eropa Tengah dan Timur yang sering disebut sebagai Parisnya Eropa Timur. Saat ini saya berada di bagian Buda dari kota Budapest dengan latar belakang gedung parlemen yang sangat terkenal dan juga merupakan gedung parlemen terbesar kedua di Eropa dengan Chain Bridge yang sangat terkenal yang menghubungi kota Buda dan Pest dan Basilika St. Istvan sebagai latar belakang saya. Di udara musim semi saat ini, saya akan mengantarkan Anda jalan-jalan untuk mengenal Budapest lebih jauh. Selamat menikmati pemirsa. Saat ini kita berada di tengah-tengah Hero Square, salah satu lapangan yang dianggap penting bagi warga Budapest dan juga bagi warga Hungaria pada umumnya. Lapangan ini selalu dipenuhi oleh turis dari berbagai negara. Di sini kita bisa mendengar orang berbicara dalam berbagai bahasa yang kadang-kadang saya juga tidak tahu ini mereka dari negara mana. Lapangan ini berisi patung dari semua pahlawan dalam sejarah pertama Hungaria. Mulai dari patung raja-raja yang terkenal atau mereka yang dianggap pahlawan. Di sebelah kanan Hero Square terdapat Museum of Fine Arts dan di sebelah kiri terdapat Exhibition Hall di mana orang bisa memamerkan berbagai karya seni tidak hanya dari Hungaria tapi juga dari berbagai negara di Eropa. Di belakang Hero Square terdapat Városliget atau Taman Kota, merupakan taman di mana banyak orang berjalan-jalan berekreasi melakukan berbagai aktivitas. Di sekeliling Taman Kota ada Széchenyi Fürdő atau tempat pemandian Széchenyi, salah satu tempat pemandian yang terbesar di Eropa, tempat pemandian termal dan yang sangat terkenal. Sesudah ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke Taman Kota dan kita akan melihat dari luar bagaimana Széchenyi Fürdő. Mari ikuti saya. Saat ini saya berada di depan patung Anonymous yang letaknya persis di hadapan Museum Agriculture. Orang sini mengatakan akan membawa keberuntungan jika saya memegang pena dari Anonymous ini. Menurut sejarahnya, Anonymous ini merupakan penasehat Raja Bela. Dia yang mempopulerkan legenda bahwa orang Hungaria berasal dari Attila the Hun. Pemirsa, kita berada di ujung acara. Saat ini saya berada di alun-alun kebebasan atau Shabad Shaktir. Di antara bunga-bunga bermekaran di musim semi di Budapest, saya mengakhiri laporan saya. Selamat menikmati.